Suarane ke mata gerde pak, kamu. Kamu jangan nado jauh orang tu. Enggak om. Jauh, deba ongko pak. Enggak om. Cak boleh neng ni gini, ni kata. Jadi dia mungkin je tak kau jadi motor yo, kaca ber berju. Operasi tanggung jawab lambun suak tu. Bukti nyata. Bukti nyata ya. Bukti nyata. Gak ternilai ya teman-teman. Teng angkor warna. Oke, Pak. Angkor warna tak nyala kebetulan dari mon urusan mon depo engoden ni. Kau boleh tertua kau ni. Cet lawan ingat tak tu? Keng kejiwa jiwa begini kau endi. Jadi nang senang nak buat ni apa? Iya lah tu raki kesenangan. Cuma sedih. Berapa nyaman dia ni? Nyaman. Angkor nyaman. Bocah saking kan kondi luar luar tak wajud je salon si lain. Senang gih ke salon dia? Senang gih ke salon? Jadi yang jadi nu toleran ada ring. Oh jom. Badan tas saja. Iya. Bila ada atasan pasti ada. Anu pak, buah tidak jauh. Buah jatuh tidak jauh dari. Tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya, benar. Ini kok karakter jadi apa? Nggih, Pak. Mata ger sak kata bu jene kene salon. Bukan. Mungkin ada modus karena gaya penyakit. Iya lah buat. Keng pau pai lu beli. Lagu niki, Pak, iki. Iya beli lagu nang beli macam ngono. Se iya. No nyono ngono. Wis dah li. Silakan lah. Kau coba isdahnya. Dei. Evi tamat lah, roti enak lah, maksud makai lah, karen kuno, senang. Indian Romai Rama. Apa boleh pas angko dong. Bemen gue lagu enggak eski buru-buru pak. Bunyi pakun sakit kata bu. Ya memang lah. An makin gina kan bro. Oke anu. Kasang nana pita gini bisa lambat gini. Angko dongnya lo cetak. Oke. Pong-pong berdepan dah ya. Okay. Ma bi pun rumah yang waki, kalau waki daerah. Okey. Engkau kerja tak kau jadi motor ya, kaca ber berju. Operasi tak muda kelambun suak tu. Anjir yang tuan dek. Ini kau mon lemak tu, jongko makin sakit. Wah tambah jadi beres kok. Boleh pas benda belok temur rendir satria karir sekolah ya, sok mainan. Aduh, deg-degan lah. Tetap saya suntik ya. Langsung esak. Apa? Nanti jiwa aja dia. Benten suaranya ke mata gerda pak. Kamu jauh, nanti jauh orang aja. Enggak om. Jauh, deba ongko pak. Enggak om. Cak boleh neng ni gini, ni kata. Jadi dia mau dia jual lah, kalau mau nano, monitor tan beta teh king. Lah lampu saya jual ni. Lah terpot. Mungkin boleh na dianggap ni anu-anu jual, anu-anu jual. Iya kok. Berita asal nampung ini ngaki mula doka nak tu boleh boleh paling beliat kok. Aku ni kata ambu jadi dia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Lokasinya kali ini di rumahnya Mas Angga. Masih ingat teman-teman, tipes audio ya. Cuma kali ini sudah diganti semua karena spek sound lamanya dijual ya. Kebetulan yang punya sound spek lamanya ini ada di sini. Siapa namanya Mas? Mas Doni. Mas Doni. Dibeli berapa sama-sama ya? Yang dulu 15 sebulan. Oh, 1.500.000 itu box dan speaker saja ya? Iya, 2 box sub 12 in dan 3 box middle 6 in ya kalau nggak salah ya. 4 in 5. Oh, 5 in itu deh. 5 in. Oke, okay. Saya akan review spek terbaru soundnya Mas Angga. Tipes audio namanya tetap tipes teman-teman.
sakit tipes. Bukan sakit tipes ya. Jadi tetap main two way, dua jalur, dua output, karena hanya pakai equalizer saja tanpa mixer, teman-teman. Powernya tetap 5 ampere besar stereo. Jadi stereo, middle dan sub powernya hanya pakai 5 ampere. Padahal ini sudah full fabulous ya, teman-teman. 5 ampere saja. Entar lagi kita konfirmasi sama Mas Angga mampu enggak ya. Maksimal enggak suaranya. Jadi untuk subwoofer kali ini pakai box SPL. SPL ini ya, Dek. SPL singlean ya, teman-teman. Futura kayak punya Mas Rivita yang dulu. Panjang ke belakang berapa ini, Dek? 60. Terus 1,5 ya? Iya. 1,5 untuk tripleknya. Habis berapa satu box ini? Satu lembar lebih. Dua box satu setengah, teman-teman. Jadi satu boxnya nggak nyampe satu lembar itu masih lebih ya? Lebih. Untuk speaker pakai anu, teman-teman. Apa ini ya? ACR Fabulous yang 12 in, tipenya yang 3060. Miniaturan ini memang sering saya jumpai kelas miniaturan pakai speaker ini, speaker 1.000.000 ya. ACR Fabulous 3060. Ada dua, kemudian middlean vakum single ya, single tweeter 8 in. ACR Fabulous juga, teman-teman. Ada dua, kemudian tweeter RCF 1. Yang ini corong saja. Corong. Tanpa tweeter masih ya. Untuk boxnya ini full garapan sendiri, teman-teman. Jadi Mas Angga sering jual box. Kalau ada orang senang pasti dijual ini. Masih tanpa speakernya. Ini kalau seumpama ada yang nawar, mau dijual lagi, Dek? Enggak, emang. Emang ada ya? Emang anak mau kukuk sini dengar. Pak banyak ini. Mau kukuk tai beki aja. Tai beki menjual, Pak ya? Ya kok emban aja, tai beki aja. Tuh. Alah, tai beki aja kok. Senang embian ke suara, Pak. Mau tai beki, Pak. Itu 60 tak ya? 60 kabele lah. Bukti pokok, nyata. Bukti nyata ya. Iya, bukti nyata. Gak ternilai ya, teman-teman. Karena emang gak mau dijual. Iya. Ya. Gak boleh dijual karena bukan sudah enak suaranya. Membutuhkan uang, enggak. Emang itu. Sudah apa ya, Pak? Sudah terlanjur seneng ya? Iya. Sama karakternya mungkin ya. Iya. Oke. Bergara nanti deki kan bisa apa anu lagi ya, ada apa-apa. Ini ngakir ya kok betah. Kemudian untuk equalizer 215 ya, teman-teman. Jadi dari jack HP ini langsung ke equalizer tanpa mixer, teman-teman. Dari equalizer ini ke power. Ini untuk mid high nya untuk subwoofer ya. Powernya cukup 5 ampere besar ya, Dek. CT berapa ini, Dek? CT berapa? CT 45. Kemudian 6 set Toshiba per channel, SOCL 506 middle dan sub nya ini ya, apa, Dek? Mampu, Dek? Mampu ya. Barusan sudah ada buktinya ya. Sudah ada buktinya. Suaranya nyampe katanya, teman-teman. Segini habis berapa ini untuk modal? 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. 3 jutaan, teman-teman. Full fabulous. Seperti itu ya. Kelistikan berapa, Dek? Tetap 450. Tetap 450, tapi dibuka sudah, teman-teman. MCP-nya. Sampean kan sering buk garabok. Kalau sumpah ada yang pesan, terima enggak? Ah, enggak terima.
Gak terima kan ya teman-teman, karena masih sekolah ini, sibuk sekolah kelas 3 SMA ya. Cukup 3 jutaan. Seperti itu karena ini full beli bekasnya, Dedek. Iya. Speakernya full beli bekas, teman-teman. Yang 12 ini tuh berapa kemarin? 1 juta dua speaker. 8 in berapa, Dek? Kena berapa? 800 2. 2. 802. Terus Twitter barunya ya? Barunya. Barunya kalau Twitter. Seperti itu ya, teman-teman. Kita cek sound, kita dengarkan suaranya ya. Rizky Evananda, N69 Project, perform Rovaku Tiongkok. Oke, seperti itu ya teman-teman, karakter suaranya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.